Mari kita bersama tinggalkan perbedaan, mari menatap masa depan yang lebih maju. Dengan silaturahmi inilah kita bisa bersama-sama menjaga persaudaraan. Jangan pernah balas dengan cacian. Kalau orang NU dimaki, jangan pernah balas dengan makian. Siapapun yang memfitnah kita, rangkullah dia, datangi dia, ajak dia bersama-sama kita. Yang salah jangan dijauhi, tapi dikasih pengetahuan yang lebih baik. Saya pesankan, jangan pernah takut berbuat kebaikan walaupun dihina dan dicaci. Itu pesan kita bersama. Hikmatlah kepada ulama. Saya pernah katakan dalam sebuah konferensi pers, bertanya apakah ketua PCNU mau jadi wali kota Medan. Saya sudah tegaskan, hikmat saya hanya ke Nahdlatul Ulama. Hikmat saya hanya kepada ulama. Kalau ulama sudah memerintahkan saya akan melangkah dengan ikhlas. Jadi saya pesankan sekali lagi, warga NU jangan pernah cengeng. Ber-NU-lah dengan ikhlas. Kalau dari luar mencaci kita, silahkan, rangkullah mereka. Tapi jangan dari dalam yang merusak ini semua. Pesan saya, bersatulah kita, bahu-membahulah kita, merangkullah kita. Sedih bersama-sama, senang bersama-sama. Hari ini program-program Nahdlatul Ulama sudah akan kita jalankan. Saya berkomitmen dalam waktu dekat, hari ini bersama Bank Syariah Mandiri, bahwa saya akan meluncurkan Nahdlatul Ulama MAT. Dukunglah kami semua pengurus Nahdlatul Ulama di Kota Medan.